tekan kasus COVID yang belakangan ini trennya meningkat. Jadi kan banyak apa namanya masyarakat yang mungkin dia berobat di fasilitas kesehatan yang lain, kemudian dia dilakukan tes rapid atau apa, kemudian ada indikasi COVID, kemudian kan dia bingung mencari tempat untuk rawat inap. Biasanya banyak yang datang ke sini, datang ke sini sendiri ya. Nah, mau tidak mau kan kita harus melayani ya, karena kita harus melayani, sementara kapasitas ruang isolasi kita juga terbatas, makanya kita berinisiatif untuk mendirikan tenda. Tapi perlu digarisbawahi, kalau tidak darurat banget ya kita nggak menggunakan tenda ini, tapi kita menggunakan fasilitas ruang isolasi yang kita miliki.